Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas. Berikut hasil lengkap pertandingan badminton Indonesia Open babak perempat final pada hari Jumat 7 Juni 2024. Hasil pertandingan perempat final Indonesia Open Jumat 7 Juni 2024. Hasil pertandingan di sektor tunggal putri. Pebulu tangkis asal Spanyol Carolina Marin menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Cina, yakni Han Yu. Poin di game pertama 21-8 dan di game yang kedua 21-6. Hasil pertandingan di sektor tunggal putri lainnya. Pebulu tangkis asal Cina Chen Yufei menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Cina Taipei, yakni Sung Shouyun. Poin di game yang pertama 21-15. Dan di game yang kedua 21-7. Hasil pertandingan di sektor ganda campuran. Pasangan asal Thailand Dekapol Puavarang Ukroh dan Sapsir Tairak Tanachai menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Dejan Ferdinandsah, Gloria Emmanuel Wijaya. Poin di game yang pertama 21-16 dan di game yang kedua 21-17. Hasil pertandingan di sektor ganda campuran lainnya, pasangan asal Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yasin menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Cina yakni Feng Yanzi dan Huang Dongping. Poin di game yang pertama 21-17, di game yang kedua 11-21, dan di game yang ketiga 21-16. Hasil pertandingan di sektor ganda campuran, pasangan asal Cina Zheng Ziwei dan Huang Yaqiong menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Hong Kong, yakni Tang Chunmen dan Si Ying Swet. Poin pada game pertama 21-17 dan di game yang kedua 21-10. Hasil pertandingan di sektor ganda campuran, pasangan asal Malaysia Tan Kian Meng dan Lai Peijing menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Korea Selatan, yakni Kim Won Hu, Jeong Naun. Poin pada game pertama 21-8 dan di game yang kedua 21-19. Hasil pertandingan di sektor tunggal putra, pebulu tangkis asal Cina Si Yuki menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Prancis yakni Thomas Junior Popov. Poin di game yang pertama 17-21, di game yang kedua 21-10, dan pada game yang ketiga 21-18. Hasil pertandingan di sektor tunggal putra, pebulu tangkis asal Cina Li Shifeng menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Malaysia yakni Leong Jun Hao. Poin di game yang pertama 21-11 dan di game yang kedua 21-12. Hasil pertandingan di sektor tunggal putra, pebulu tangkis asal Thailand Kun Lafut Vithitsar menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Malaysia yakni Li Zijia. Poin pada game pertama 21-16 dan di game yang kedua 21-17. Hasil pertandingan di sektor tunggal putri, pebulu tangkis asal Cina Wang Ziyi menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Indonesia yakni Gregoria Mariska Tunjung. Poin pada game pertama 21-8 dan di game yang kedua 21-18. Hasil pertandingan sektor tunggal putri, pebulu tangkis asal Korea Selatan Han Se-yong menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Cina yakni He Bingjiao. Poin di game yang pertama 21-17 dan di game yang kedua 21-14. Hasil pertandingan di sektor ganda putri, pasangan asal Cina Chen Qingchen, Jia Yifan menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Malaysia yakni Tan Perli dan Tinaa Murali Taran. Poin pada game pertama 22-20, pada game yang kedua 21-18. Hasil pertandingan di sektor ganda putra, pasangan asal Malaysia Man Wei Chong dan Kai Wun Ti menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Cina Taipei yakni Lu Qing Yao dan Yang Pohan. Poin di game yang pertama 21-17, di game yang kedua 18-21, dan pada game yang ketiga 21-10.
hasil pertandingan di sektor tunggal putra. Pebulu tangkis asal Denmark Anders Antonsen menang 2-0 atas pebulu tangkis asal India yakni Lakshya Sen. Poin pada game pertama 24-22 dan di game yang kedua 21-18. Hasil pertandingan di sektor ganda putra, pasangan asal Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menang 2-1 atas pebulu tangkis asal China Taipei yakni Li Jihui dan Yang Pohuk Soan. Poin di game yang pertama 21-17, di game yang kedua 14-21 dan di game yang ketiga 21-16. Hasil pertandingan di sektor ganda putri, pasangan asal Jepang Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara menang 2-0 atas pebulu tangkis asal China yakni Li Yijing dan Lou Suming. Poin di game yang pertama 21-19 dan di game yang kedua 21-17. Hasil pertandingan di sektor ganda putra, pasangan asal China Liang Weikeng dan Wang Chang menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Malaysia yakni Go Shifei dan Nur Izzuddin. Poin pada game pertama 18-21, di game yang kedua 21-18 dan pada game yang ketiga 21-19. Hasil pertandingan di sektor ganda putri, pasangan asal Korea Selatan baik Hana dan Lee So Hee menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Korea Selatan yakni Kim So Yong dan Kong Hyeong. Poin di game yang pertama 21-10, di game yang kedua 16-21 dan di game yang ketiga 21-10. Hasil pertandingan di sektor ganda putri, pasangan asal China Liu Shengshu dan Tan Ning menang 2-0 atas pebulu tangkis asal China yakni Zhang Zuxian dan Zheng Yu. Poin pada game pertama 21-12 dan di game yang kedua 21-10. Hasil pertandingan di sektor ganda putra, pasangan asal Indonesia Muhammad Soebul Fikri dan Bagas Maulana kalah 1-2 atas pebulu tangkis asal Denmark yakni Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen. Poin pada game pertama 16-21, di game yang kedua 21-15 dan pada game ketiga 21-23. Itulah hasil lengkap pertandingan badminton Indonesia Open babak perempat final pada hari Jumat 7 Juni 2024. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam sportivitas.